pendakwaan bantah permohonan Najib, periksa barangan disita. Permohonan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan keluarganya untuk membuat pemeriksaan fizikal terhadap barangan yang disita Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berkaitan Wan Malaysia Development Berhad 1MDB dibantah oleh pihak pendakwaan atas faktor keselamatan. Timbalan Pendakwa Raya Fatnin Yusof berkata kesemua barangan yang disita itu ditempatkan di dalam bilik kebal rahsia di Bank Negara Malaysia BNM yang hanya boleh diakses oleh pegawai bank tertentu. Beliau yang merujuk kepada afidavit sokongan oleh pegawai penyiasat Superintendent Fo Wei Min berkata bagi melihara kerahsiaan dan keselamatan bilik kebal, pemeriksaan tidak harus dibenarkan di tempat itu. Jika pemeriksaan dibenarkan, ia perlu dibuat di lokasi lain dan memandangkan kebanyakan item yang disita bernilai tinggi, pemindahan akan menyebabkan kemerosotan nilai. Memandangkan banyak item untuk diperiksa, akan ramai individu yang mempunyai akses kepada item itu, dan bila lebih ramai individu boleh akses, lebih mudah item terjejas dengan cara lain. Selain itu, tiada spesifik undang-undang tentang perkara ini, permohonan pemeriksaan fizikal, dan oleh kerana kes ini merupakan test case, kami tidak mahu ia menjadi ikutan untuk kes-kes AMLA, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 yang lain, katanya. Fatnin berkata sebagai alternatif, pihak pendakwaan bersedia memberi gambar yang lebih jelas dan membuat rakaman video terhadap setiap item untuk diberikan kepada pihak Najib, isterinya Datin Sri Rosma Mansor dan anak mereka Nuriana Najwa Muhammad Najib. Peguam Najib Tan Sri Muhammad Syafi'i Abdullah berhujah bahawa adalah kritikal bagi anak guam dan ahli keluarganya untuk memeriksa barangan yang dirampas oleh SPRM bagi mengenal pasti sama ada mereka menerimanya sebagai hadiah atau diperoleh untuk diri sendiri. Keselamatan fizikal adalah perlu kerana polis tidak menyediakan satu senarai cari selepas barangan berharga itu dirampas. Kami mempunyai hak untuk perbicaraan yang adil, katanya. Peguam Iskandar Shah Ibrahim yang mewakili Rosma dan Nuriana Najwa pula berkata pihaknya menggunapakai hujahan Muhammad Syafi'i. Hakim Muhammad Zaini Mazlan menetapkan Isnin ini untuk keputusan. Pada 18 Julai tahun lepas, Najib 67 tahun memfailkan notis usul bagi mendapatkan butiran lengkap dan memeriksa barangan yang disita SPRM pada 17 Mei 2018, termasuk 315 beg tangan pelbagai jenama dan wang tunai pelbagai mata wang asing kepada Najib serta keluarganya. Najib memfailkan permohonan itu atas alasan sebahagian daripada kandungan kotak, beg serta bekas simpanan yang menjadi sebahagian daripada harta ahli yang dirampas telah dikeluarkan daripada bungkusan asalnya dan ia menyebabkan kekeliruan bagi membuat pengecaman terhadap harta ahli berkenaan. Rosma 69 tahun dan Nuriana Najwa 32 pula memohon supaya diberi kebenaran untuk berbuat pemeriksaan fizikal dan meneliti harta ahli yang disita itu. Menurut kedua-dua notis usul itu, antara barangan yang dirampas 315 beg tangan pelbagai jenama, 14 utas jam tangan dan 27 pasang kasut pelbagai jenama serta wang tunai pelbagai mata wang asing, antaranya membabitkan wang tunai RM537,000, pound sterling RM2,700, rupiah Sri Lanka RM2,870,000, wang lama ringgit Malaysia RM187,750 dan pound sterling RM320,500 pound, sumber dari bernama. Sebelum itu, Najib Rosma mohon periksa jam beg tangan RM711 juta disita. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan isteri Datin Sri Rosma Mansor serta anak perempuan mereka, Nuriana Najwa Najib, memohon kepada Mahkamah Tinggi di sini hari ini untuk melihat dan memeriksa secara fizikal barang yang disita dari rumah mereka 2 tahun lalu.
Peguam Tan Sri Muhammad As-Safi Abdullah yang mewakili Najib berkata, ia melibatkan 40 jam tangan yang bernilai RM6.1 juta dan 263 beg tangan yang bernilai RM3.9 juta yang kini masih disita oleh pihak polis. Menurut pemeriksaan barang diambil bagi siasatan One Malaysia Development Berhad, 1MDB itu perlu dilakukan untuk sesi pembelaan terhadap pertuduhan lucut hak yang dibawa ke mahkamah. Ketika berhujah di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan, Muhammad Syafi'i berkata, sebelum ini pihak pendakwaan hanya melengkapkan butiran bahan yang dirampas mengikut warna asas, malah terdapat dua atau lebih item mempunyai butiran yang sama. Pihak berkuasa mengeluarkan barang yang dirampas dari kota dan ia menyebabkan anak guam saya mengalami kesukaran dalam mengecamnya. Pihak pendakwaan pula hanya mengambil nama jenama dan warna contohnya biru, katanya. Muhammad Syafi'i turut bersetuju apabila memberi perumpamaan hanya seorang wanita mampu memberi gambaran yang tepat dan terperinci barangan fashion. Katanya barang rampasan itu dikeluarkan dari kotak mereka. Anak guam saya dakwa beberapa barangan yang disita adalah termasuk hadiah peribadi dari pemimpin dunia seperti dari Arab Saudi, Qatar dan ahli perniagaan lain. Bagaimanapun pihak pendakwaan yang diketuai oleh Ketua Unit Siasatan Jenayah Komersial dan Jenayah Cyber, Timbalan Pendakwa Raya Fatnin Yusof membantah permohonan tersebut. Beliau menyentuh isu keselamatan sekiranya barang rampasan tersebut dialihkan daripada bilik kebal ke lokasi lain. Malah katanya, tiada kes terdahulu dalam pelucutan hak dan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram AMLA TFPUAA 2001 membenarkan perkara ini. Fatnin berhujah, jika ia dibenarkan, ia akan memberi peluang kepada kes-kes lain, terutama kes AML ATFPUAA. Muhammad Syafi'i pula membalas, ia tidak benar, perkara ini pernah diutarakan dalam kes lain. Fatnin, kami sedia untuk mengambil video barang-barang tersebut bagi memudahkan mereka untuk mengenal pasti barang berkenaan. Fatnin berkata barang-barang itu disimpan dalam bilik kebal di bawah pengawasan Bank Negara Malaysia dan sekiranya barang-barang itu mengeluarkan akan menimbulkan isu keselamatan sekaligus menjejaskan nilai barangan tersebut. Sementara itu, Peguam Iskandar Shah Ibrahim yang mewakili Rosma membantah saranan Fatnin dan menyokong hujahan Muhammad Syafi'i dengan menegaskan beberapa barangan yang disita oleh pihak berkuasa termasuk hadiah perkahwinan Nuriana Najwa Najib turut dikeluarkan dari kotak hadiah. Seperti yang dilihat dari gambar kotak dalam affidavit yang menyokong permohonan itu, kotak-kotak ini menunjukkan bahawa mereka adalah hadiah perkahwinan tetapi kandungannya telah dikeluarkan. Seperti yang dilihat dari gambar kotak dalam affidavit yang menyokong permohonan itu, kotak-kotak ini menunjukkan bahawa mereka adalah hadiah perkahwinan tetapi kandungannya telah dikeluarkan. Jadi seperti kata Syafi'i, ada keperluan untuk anak guam kami dan anak-anaknya dibenarkan untuk membuat pengecaman terhadap barang-barang tersebut, katanya. Pihak berkuasa mengeluarkan barang yang dirampas dari kotak dan ia menyebabkan anak guam saya mengalami kesukaran dalam mengecamnya, kata Muhammad Syafi'i. Zaini menetapkan 3 Februari ini untuk menyampaikan keputusannya sama ada membenarkan Najib Rosma dan Narayana Najwa memeriksa barangan yang dirampas. Pada 7 Mei tahun lalu, Kerajaan dan Polis Diraja Malaysia PDRM memfailkan 2 saman pelucutan hak terhadap barangan mewah bernilai RM711 juta dimiliki oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Datin Seri Rosma Mansor. 2 notis usul dan kenyataan bertulis sokongan difailkan di Mahkamah Tinggi di sini untuk merampas barangan yang didakwa dibeli dengan dana daripada syarikat pelaburan kontroversi 1MDB. Semua sumber berita dipetik daripada Sinar Harian Online. Untuk teruskan sokongan, sila subscribe channel ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komen jika anda mempunyai sebarang komen. Terima kasih.